Teman-teman, balik lagi di YouTube-nya Cak Doser. Tidak seperti biasanya saya nge-review langsung unit, tetapi hari ini saya punya dua narasumber hebat dari PT Mammoth. Nah, nanti kita tanya-tanya apa sih produk mereka dan PT Mammoth ini sendiri dari mana? Dan di Indonesia sudah sejak tahun berapa, teman-teman? Nah, nanti kita akan tanya-tanya ini dari dua narasumber saya. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu, Pak. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya dengan Vicky. Saya sebagai business development di Mammoth Indonesia. Kita berketepatan di Balikpapan untuk saat ini, untuk kantor kita, supaya kita bisa backup seluruh area Indonesia, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Tuh, Pak Bang Vicky, ya? Nah, Pak. Terima kasih, kawan-kawan seluruh Indonesia, atau mungkin sudah sampai ke Asia. Sudah. Alhamdulillah. Saya sendiri dengan Ray. Saya adalah country manager untuk PT Mammoth Indonesia. Jadi secara official Mammoth Indonesia sendiri baru mulai per 1 Juli. Oh, baru tahun ini. Oke, masih baru di ya, Indonesia, tetapi untuk di Australia sudah lama. Keseluruhan global bukan hanya Australia, kita sejak tahun 1974. Oke, sudah jadi puluhan tahun juga ya, Pak ya. Seumur dengan saya sekarang. Bukan rahasia sedikit. Cuman di Indonesia baru sejak Juli. Indonesia secara official baru buka di Balikpapan atau Indonesia itu 1 Juli 2022. Namun sebelum kami buka di Balikpapan, kami sendiri sudah melakukan bisnis dengan beberapa perusahaan raksasa di Indonesia seperti PT Freeport. PT Freeport, wow, luar biasa ya. Ya, betul. Dan juga PT Aman. PT yang Aman, oke, ya, benar. Dengan nama Newmont. Ah, ya, benar sekali, PT Aman. Berangkat dari bisnis dengan kedua perusahaan raksasa tersebut, maka pihak kantor pusat di Perth mengambil keputusan untuk membuka langsung bisnisnya di Indonesia melalui PT Mammoth Equipment Group. Begitu, sekilas. Jadi kalau di market itu sudah lama, cuman baru buka sendiri di Juli ini. Oke, jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi tentang produk dari PT Mammoth ini, karena memang sudah lama di Indonesia, bahkan sudah bekerja sama PT Freeport. Itu sudah gak main-main ya, Pak ya? Betul, dan PT Aman. PT Aman, nah. Yang sebelumnya dikenal dengan Newmont. Oke, ha. Kalau boleh tahu produknya ini apa aja nih, Pak, dari PT Mammoth ini sendiri? Kami sendiri sebenarnya PT Mammoth itu fokus ke dalam exhaust system, air intake, DPF untuk underground, seperti itu. Oke, ha. Jadi hanya seputar itu ya, Pak ya? Sementara kami fokus lokasi di Balikpapan. Dan lokasinya di Balikpapan. Nah, kalau boleh tahu mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang produk-produk itu secara ini. Kita mulai dari teman-teman juga bisa tahu. Betul, kita mulai dari air intake dulu. Silakan Pak Vicky. Siap. Produk pertama yang bisa kita jelaskan di sini adalah air intake. Kita upgrade dari pre-cleaner box, memperbanyak cyclone pada pre-cleaner sehingga bisa memperpanjang umur pakai untuk si air cleanernya sendiri kurang lebih sampai 30-40%. Karena jadi saving cost-nya sekitar 30-40%. Itu dari air intake, upgrade di air intake. Selanjutnya setelah dari air intake kita masuk lagi ke exhaust system. Kita mempunyai standar exhaust system fit replacement. Jadi tinggal sebutkan unitnya apa, tipe berapa, kita sudah bisa langsung supply seperti itu. Itu untuk exhaust yang standar. Terus ada dual skin exhaust. Dual skin exhaust ini sendiri, dia selain dia berfungsi sebagai exhaust pack, dia juga berfungsi sebagai peredam panas juga. Cuman material besi
atau stainless yang ada di dalam, peredam panas, baru material lagi pipa atau besi atau stainless di bagian luar. Tergantung dari kebutuhan si customer sendiri. Seperti itu kalau yang untuk dual skinnya. Jadi meredam temperatur di area kerja, kalau itu di engine, jadi meredakan panas, temperatur panas yang ada di engine itu sendiri, mengurangi overheat pada unit, dan juga aman untuk orang yang bekerja di area situ. Oke, area dalam kabinnya yang bisa aman untuk operator ya? Normalnya, kalaupun kita kesentuh, kemarin kita sempat mengambil satu sampel di 480 derajat Celcius. Setelah kita gunakan si dual skin, itu turun di kisaran 80-an, tidak terlalu panas. Itu yang dual skin, 70-80. Berarti support untuk safety ya, safety ya, baik di engine ya, ataupun untuk operatornya sendiri. Betul. Itu untuk engine-engine statis, engine genset, engine pompa. Normalnya juga di underground, karena di underground tidak boleh panas temperaturnya. Oke, setelah dari dual skin exhaust system, yang terakhir di situ ada blanket, thermal blanket. Thermal blanket ini sendiri itu lebih, boleh dibilang lebih ekstrim lagi reduce panasnya. Di area turbo di 480-490 di reduce sampai ke 52 derajat Celcius saja. Jadi masih aman dipegang. Kesenggol pun masih aman. Mengurangi resiko overheat pada engine atau cooling system. Itu yang kita upgrade di situ, dan material, lifetime materialnya sendiri pun kita garansi di 8.000 sampai 10.000 jam working hours. Jadi seperti yang kita ketahui, memang masalah untuk area engine ini overheat itu sering terjadi. Betul. Nah, apakah masalah bisa utama di-cover dengan alat-alat seperti ini? Bisa. Akan mengurangi overheat itu ketika memang penyebaran panas dari area exhaust itu tidak menyebar ke area cooling system. Akan berbeda kasusnya ketika si fuel system itu sendiri bermasalah, menjadi dia apa namanya external combustion bahasanya, atau terbakar di luar. Nah, itu beda cerita, karena itu engine yang bermasalah. Tapi untuk kondisi normal sangat membantu menurunkan temperatur. Itu untuk si thermal blanket. Satu produk terakhir lagi di sini kami sediakan juga di DPF, diesel particulate filter. Itu adalah satu komponen filtrasi yang digunakan untuk membersihkan CO2 atau sisa bahan bakar karbon, pembakaran karbon yang ada di exhaust itu dijadikan kembali ke 99.98%. Ya, safe untuk kita hirup lagi, mencegah kanker, mencegah keracunan. Seperti itu normalnya digunakan untuk di underground mining, karena mereka harus terus sirkulasi udara yang ada di dalam. Iya, sebenarnya sekali. Dibersihkan. Jadi udara yang dikeluarkan itu sudah reduce dan bisa dibilang aman. Betul, aman untuk dikonsumsi, aman untuk kita hirup kembali. Terutama pada tambang underground, seperti kita tahu di bawah permukaan tanah kan. Dengan sirkulasi yang kurang baik, akhirnya wajib menggunakan si DPF. Oke, luar biasa. Itu sekali. Kalau dari produk utamanya, selepas dari itu, kita juga menyediakan jasa untuk pembersihan si DPF-nya, DPF cleaning. Measuring untuk kadar CO2, gas buangnya, terus kita bisa menyediakan juga untuk desain untuk ibaratnya kalau misalnya punya satu engine yang memang belum ada motornya dan lain-lain, biasanya kalau impor kan nggak boleh tuh ada motor dan lain-lain, kita bisa build upgrade buatkan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi karena memang kan kita ketahui bahwa penggunaan bahan bakar dan tidak terkontrolnya engine itu bisa menghasilkan udara yang kurang bagus. Betul. Jadi tujuannya itu tadi ya, untuk itu. Ramah lingkungan. Kemudian tadi untuk istilahnya cooling ya di filternya, fuel filternya. Cooling itu di radiator. Oh, di radiator ya. Cooling system itu di radiator. Mencegah radiasi panas dari exhaust manifold. Turbo sampai ke muffler, mencegah radiasi ini keluar ke radiator. Oke. Jadi untuk engine-engine yang statis, engine-engine yang diam, kita mengurangi kurang lebih di 80% temperatur yang ada di engine system. Itu yang pertama. Kalau digunakan untuk di mining, di unit-unit statik misalnya kayak excavator coal getting, batu bara itu terbakar di suhu 160 derajat.
sampai 180 derajat bisa terbakar. Iya, sedangkan normal operasi kerja untuk si turbo dan exhaust manifold itu sampai di angka 480 derajat. Bayangkan, bisa langsung terbakar dong. Berarti ini bisa dipasang di unit-unit baru ya? Bisa. Langsung ya? Bisa. Okay. Tujuannya memang kita lebih ke safety yang pertama. Safety untuk orangnya, safety untuk unitnya, dan safety untuk udaranya. Berarti meringankan maintenance lah ya, biaya yes, maintenance. Oke. Okay. Biaya maintenance meningkatkan utilisasi alat itu sendiri. Oke, okay, benar. Yes. Itu dari produknya nih, Pak. Nah, yes, ya. Kira-kira nih, Pak, persiapan untuk ikut acara meeting ini berapa lama waktunya? Terus terang untuk persiapan Jakarta Mining Expo ini boleh dibilang kurang dari 1 bulan. Kurang dari satu bulan. Karena saya tanya yang lain itu rata-rata, wah, kita ini bahkan 5 bulan sebelumnya udah prepare, baik dari mekanik dan sebagainya. Tapi ini kurang dari 1 bulan ya? Kurang dari 1 bulan, boleh dibilang mungkin hanya 3 minggu, Pak. Wow. Karena kebetulan dengan dimulainya operasional di Balikpapan, maka mereka berpikir untuk ikut expo yang terdekat, nah, yaitu ya tanggal 14 September ini. Gitu. Iya, karena memang kan Juli baru ini ya, berdiri di Balikpapan. Itu pun belum, sewaktu kami buka Juli itu belum langsung diurus, karena saya dan Pak Vicky sendiri harus ke Australia untuk melakukan training produk, meeting. Jadi baru betul-betul kami garap itu kembali dari Australia ya. Jadi hanya 2-3 minggu saja, Pak. Ya. Oke, luar biasa sekali nih, teman. Tapi luar biasa ya, hari ini sekarang sudah bisa berada di sini dalam arti luar biasa, Pak. Betul, karena kami disupport juga oleh kantor pusat Australia. Oke, siap. Harapan dari acara ini, Pak, apa sih untuk Mammoth sendiri dan produk-produk yang ada? Ya, harapan kami sih yang pasti adalah berpartisipasi di dunia tambang Indonesia. Oke. Membantu para pelanggan kami untuk memperkuat fleet mereka di dunia pertambangan ya. Dan tentunya juga secara perusahaan kami memajukan revenue bisnis kami PT Mammoth Indonesia. Oke, siap. Jadi nanti harapan kedepannya itu bukan hanya di Balikpapan ya, Pak ya? Iya. Cabangnya. Iya, rencana kami bahkan kalau memang diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, kami akan buka sedekat mungkin di mana ada dunia pertambangan, contohnya di Sumatera, di Sulawesi, untuk lebih dekat ke pelanggan kami. Jadi seperti itu, teman-teman, karena memang pada dasarnya kalau bicara kita tambang dan bicara unit alat berat, yang namanya overheat itu sering terjadi, Pak. Bahkan ada unit-unit yang sebelum habis masa waranti dari dealer itu sudah mengalami kendala overheat. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan detail tentang seperti apa proses kalau misalnya pakai produk ini untuk mengatasi overheat. Saya tambahkan sedikit. Boleh, Pak Anggur. Bukan saja overheat, bahkan yang lebih terburuk terbakar. Wow. Itu sebabnya Pak Vicky tadi menjelaskan ada namanya thermal blanket seperti ini. Ini yang kami pakai untuk istilahnya bahasa Indonesianya membungkus atau meredam panas pada bagian ekosistem alat berat. Yes. Nah, ini untuk sebagai pencegahan terbakaran. Terbakarnya ekosistem itu. Betul sekali. Oke, luar biasa nih, teman-teman. Nah, mungkin ada Instagram atau kontak yang bisa dihubungi oleh teman-teman nanti mungkin butuh ini. Saya yakin pasti butuh ya, Pak ya. Iya, betul. Kami sih saat ini ada platform sosial media itu di LinkedIn. Oh, di LinkedIn, Pak ya. Kami ada di Mammoth Exhaust Equipment dan Mammoth Exhaust Equipment di North America. Cabang kami di North America. Jadi ada 2 platform di situ di LinkedIn. Bisa hubungi? Bisa. Oke, teman-teman. Tadi seperti itu. Nah, terutama yang di tambang Sumatera juga, Kalimantan, bisa hubungi PT Mammoth untuk kebutuhan hal-hal seperti ini. Bisa. Daripada unitnya cepat rusak ya, Pak. Preventif, Pak. Pencegahan. Daripada nanti pada saat maintenance, Pak. Biaya dikeluarkan lebih besar. Mending lebih baik mencegah terlebih dahulu sebelum terjadinya perbaikan yang lebih baik. Sekali, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak sudah berbagi. Sukses untuk PT Mammoth. Sama-sama. Semoga konten-kontennya lebih maju. Siap. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Bye-bye, teman-teman.